Desa Sanur yang menjadi bagian kota Denpasar sejak zaman dulu sudah menjadi daerah destinasi wisata dunia. Masyarakat Sanur tentulah tidak hanya bangga punya pantai serta objek wisata lainnya, tetapi lebih bangga lagi karena di desa merekalah lahir salah satu anak bangsa yang di kemudian hari tumbuh menjadi sosok manusia berbakat besar. Beliau adalah Ide Ketut Aseman, dan setelah menjadi pedanda, diabiseke sebagai Ide Pedanda Made Sideman. Ini adalah geria atau rumah tempat beliau dilahirkan pada tahun 1858. Di atas tanah yang relatif sempit, tampak satu dua bangunan sederhana yang usianya sudah puluhan tahun. Sejak dulu sampai sekarang, nyaris tidak pernah diperbaiki. Sekarang, di gedung ini hanya tersimpan beberapa atribut serta perlengkapan kepanditaan beliau. Selebihnya entah di mana, pewarisnya tidak tahu. Ini adalah merajan atau tempat persembahyangan keluarga. Juga sangat sederhana. Tempat ini pula beliau fungsikan sebagai tempat tidur. Di sini terpajang patung diri beliau, dibuat dan dihaturkan oleh salah seorang murid beliau, namanya Ide Bagus Alit Pidade dari Griya Sindu Sanur. Beliau lebar atau meninggal pada tanggal 10 September tahun 1984 pas saat purnama. Nah, sebelum beliau lebar, ada beberapa pesan yang beliau sampaikan kepada putri beliau, yaitu Ida Ayu Putupidin, bahwa pesan-pesan beliau itu dapat saya sampaikan melalui tulisan Ide Pedanda Putra dari Griya Pusah. Ada seperti ini dinyatakan, "Rengen sabdangku puiki ane pawekasku pua rikite. Yan ramante matil tunu juga sawanku dadiau. Kinaryaken puspe asungane saji kewale juga. Keramaning pitrayanya sapekaranya kedik-kedik." Lebarnya beliau luar biasa. Sederhananya, beliau telah menyiapkan pendeta yang mukut. Ditentukan siapa yang akan mukut beliau. Dia abri ajarannya, dia tatar lah bahasa sekarang, bagaimana upacara pemuput untuk diri beliau. Ditentukanlah satu orang Ide Pedanda di Ide Toko, tetapi ternyata beliau mendahuluinya. Kemudian dipilih lagi Ide Pedanda di Griya Kediri Tapanan. Nah, beliau lah yang muput, beliau ketika lebar. Dengan bantan yang telah disiapkan. Jadi kalau pedendanya mungkin yang muput itu diberi weda-weda puja mantra setawa stuti, tapi untuk bantannya beliau siapkan, yang beliau sebut sebagai pitrayatnya. Tapi dengan konsep beliau, karena pitrayatnya adalah yang paling maha utama, yang paling maha utama yang beliau laksanakan. Tapi kelihatannya secara fisik sangat kecil, sangat sederhana. Tapi itulah yang paling maha, karena bahan-bahan dan sistem membuatnya demikian dilandasi oleh satu jalur-jalur kesucian yang tinggi, yang luar biasa. Dari sebuah tegalan milik Ide Bagus Tilem, di tempat beliau diperabukan, muncullah komentar-komentar dari sejumlah orang yang hadir tentang sosok beliau. Antara lain datang dari Insinyur B. Sularto, seorang arsitek terkemuka yang banyak mempelajari arsitektur tradisional kepada beliau.
menyatakan bahwa ide Pedande Made adalah ilmuwan terakhir abad tradisional. Sedangkan Profesor Dr. I. Gusti Ngurah Bagus, guru besar antropologi Universitas Udayana, menyatakan bahwa Pedande Made Sidemen adalah seorang ilmuwan Bali terbesar yang dikenalnya. Lain lagi komentar Nyonya Putra, seorang ahli upekara, istri Kepala Kanwil Agama Provinsi Bali, ketika mengamati upekara Pelebon Ide Pedande, menyatakan bahwa bantennya sangat sedikit, tetapi sangat lengkap. Ada pula komentar Iteke, yang telah mengabdi selama hampir 40 tahun kepada Ide Pedande, menyatakan dengan penuh haru bahwa beliau adalah sinar kehidupannya. Sedangkan, sebagian besar lagi mengomentari perjalanan hidup beliau sejak mengambil istri sampai beliau menjadi pedande, sebagaimana tersurat dalam salah satu karya geguritan beliau yang berjudul Selampah Laku. Ketika beliau berusia 27 tahun, beliau menikah dengan seorang gadis dari Geria Gede Sindu Sanur, di tempat beliau sebelumnya hampir setiap malam belajar mewirama. Selanjutnya, beliau bersama istrinya meninggalkan desa Sanur, mengembara masuk desa, keluar desa sambil belajar, juga sambil berkarya demi kepentingan masyarakat, yang beliau sebut sebagai guna dusun. Sampai pada akhirnya tiba di Puri Payangan dan tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Pada suatu ketika, beliau kembali pulang kampung. Tetapi beliau tidak menuju Geria Taman tempat kelahiran beliau, melainkan menuju Geria Gede Delot Peken Intaran, selanjutnya pindah ke selatannya. Dari sini, timbul keinginan beliau menjadi pedande, lalu mencari guru nabe ke Geria Mandaragiri Sidemen Karangasem. Wah beli ini manengah, wah umah guru pingkali, jalan ide utang awam, ngelarin disi.
tapi suku sang resi. Sebagai seorang arsitek besar dan terkemuka di Bali pada zamannya, beliau sebenarnya meneruskan bakat dari ibu. Bakat dari ibu. Karena keluarga ibu adalah arsitek Bali. Tapi arsitek dalam pengertian beliau adalah arsitek dalam kompleksitasnya. Ini adalah peninggalan karya arsitektur ide Pedanda Made yang terdapat di pura dalam mimbe Desa Pekraman Intaran Sanur. Berupa sebuah gedong dengan hiasan patung serta relief yang berukir unik dan indah. Kemudian, masih seputar Sanur, peninggalan karya arsitektur beliau terdapat di Banjar Penopengan berupa dua buah patung kale, dua buah patung Cina, balai kulkul dengan kulkulnya, sebuah balai panjang bertiang delapan, dan balai daje bertiang 12. Sedangkan ini, peninggalan karya arsitektur di rumah beliau, sebelah selatan Geria Gede Delot Peken Intaran. Banyak yang rusak, bahkan ada yang sudah dibongkar. Ada merajan, ada dua buah topeng diberi nama Gore dan Niswarni dan sebuah sumur digali oleh beliau sendiri. Peninggalan karya arsitektur beliau berupa bade atau pengusungan mayat hanya ditemui dalam bentuk foto yang terpasang di Puri Kedaton Kesiman. Bangunan bade ataupun lembu yang beliau buat pastilah banyak tersebar. Yang saya ingat itu kakek saya pernah juga diajak sebagai tukang wadah di daerah Seririt Singaraja. Setiap ada tugas-tugas seperti itu, maka kakek saya selalu dipesertakan. Selanjutnya di Geria Gede Delot Peken Intaran terdapat pula karya arsitektur beliau berupa patung-patung dan rangde. Karya-karya beliau berupa barong, rangde, dan rarung tersebar dari Seminyak, Legian, sampai Kabe-Kabe Tabanan. Demikianlah beberapa hasil karya arsitektur beliau. Selanjutnya, karya-karya beliau di bidang sastra tidak kalah hebatnya.
Dalam perjalanan hidup yang panjang, yang mencapai 126 tahun dalam hidup beliau, beliau telah menjadi seorang pengarang besar Bali abad ke-20. Dengan melahirkan sejumlah karya sastra dalam berbagai bentuk karya sastra Bali, mulai dari Kakawin. Kakawin ini adalah bentuk sastra Jawa kuno atau Kawi yang kemudian menjadi tradisi Bali. Beliau mengarang Kakawin Candra Birawa, Kakawin Kalpe Sanghara, Kakawin Cayo Dijaya, Kakawin Singa Langgiale, Kakawin Patitip atau Pengelepasan. Itu yang kita temui. Jadi sejumlah karya sastra beliau berbentuk kakawin. Beliau mengarang kidung, yang kita temui ada dua kidung, yaitu kidung Pisacerana, melengkapi dua kidung tantri, sehingga ada tri tantri, ada tiga kidung tantri, yaitu tantri Kamandaka, tantri Manduka. Beliau mengetahui ada kekurangan lagi satu, beliau membentuk satu kidung, yaitu kidung Pisacerana. Kedua karya kidung beliau adalah kidung Rangsang. Ini berkait dengan gamelan, gender, sebagainya. Ada karya sastra geguritan beliau berbentuk pupu-pupu, yaitu geguritan Salampah Laku. Kisah perjalanan beliau ketika muda beristri sampai menjadi pendeta. Karyanya banyak dibaca dan didiskusikan karena menyangkut hal yang kekasan pemikiran beliau, penyatuan dari Siwa dan Buddha. Beliau sebenarnya adalah seorang pendeta Siwa, tetapi beliau juga melaksanakan ajaran Buddha, sehingga beliau melakukan puja Buddha pada hari-hari tertentu dan menulis karya sastra Buddha seperti Candra Birawa. Di sisi karya sastra, beliau juga menulis satu kompil penyatuan dari sejumlah naskah Siwa Buddha Gama, belakang dikenal juga sebagai Purwagama Sesana, kadang-kadang juga disebut sebagai Siwa Gama. Sebenarnya itu ada Siwa Buddha Gama. Menyangkut semua teks-teks terpenting yang ada di Bali menurut beliau tentang Siwa dan Buddha, disatukan dalam satu kitab tebal namanya Siwa Buddha Gama. Satu lagi karya besar beliau adalah menerjemahkan Weda, namanya Puja Ugra Tatwa. Jadi tek-tek puja oleh Ide Pedanda, oleh para sulingnya di Bali, beliau terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti secara umum. Tebal sekali juga teks itu, naskah itu, yaitu Puja Ugra Tatwa. Begitulah beliau yang tiada pernah tidak menulis Anurat Asinggon. Di setiap tempat beliau menulis Anurat, menulis Asinggon dimanapun juga. Karya-karya beliau tidak hanya banyak dibaca, tetapi juga diwiramekan, dikidungkan, ditembangkan, didiskusikan, diseminarkan, dan bahkan diteliti oleh sejumlah sarjana, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari semua koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Ontar Universitas Udayana, karya-karya Ide Pedanda Sidemen juga terkoleksi di sini. Di antaranya lontar Kidung Pisace Harane, Kidung Rangsang Pelog, dan Kekawin Candra Berawa. Beberapa peneliti asing yang terpenting yang perlu saya sebutkan itu adalah Hoikas yang meneliti tentang Stiti dan Stawa, yang beliau banyak berguru pada Ide Pedanda Sidemen. Peneliti lainnya atau peneliti Indonesia itu adalah Haryati Subadio, untuk memperoleh gelar doktornya dalam disertasinya dia meneliti lontar Jenane Sidante yang memang ditulis sendiri oleh Ide Pedanda Sidemen. Jadi naskah asli yang ditulis oleh Pedanda Sidemen itu digunakan sebagai bahan studi oleh Haryati Subadio dalam disertasinya. Peneliti asing lain yang berguru kepada Ide Pedanda Sidemen adalah Tira de Klin yang meneliti tentang mudra yang ada di Bali. Mudra itu adalah
sikap-sikap tangan dalam pemujaan Hindu yang ada di Bali, yang memang Ide Pedanda sebagai seorang pengarang besar pada abad ke-20 ini dijadikan sebagai narasumber oleh Tira Detlin itu. Mengapa karya-karya sastra beliau banyak diminati? Karena karya-karya beliau mencirikan kekhasan, mengandung pemikiran-pemikiran sederhana namun universal, dengan pesan-pesan yang ditulis dalam istilah yang unik. Kalau kita membaca riwayat hidup beliau yang beliau tulis sendiri di dalam keguritan Salampah Laku, beliau menyatakan pada istri beliau yang beliau baru ambil